Presiden Sriwijaya FC ajak Atta Halilintar gabung. Fans berikan syarat. Dilansir dari suara.com, Presiden Sriwijaya FC Hendry Zainuddin belum lama ini mengajak Atta Halilintar masuk ke jajaran pengurus tim berjuluk Laskar Wong Kito. Langkah itu lantas mendapatkan reaksi beragam dari warganet. Hendry Zainuddin mengajak YouTuber kondang Atta Halilintar bergabung ke Sriwijaya FC melalui unggahan di akun Instagramnya. Hendry Zainuddin mengunggah foto pernikahan Atta dengan Aurel Hermansyah sembari menuliskan rayuan untuk bergabung dengan Sriwijaya FC. Mang at Atta Halilintar, ayo ikut gabung juga menjadi pengurus at sriwijayafc.id biar tambah seru jagat persepak bolaan di Indonesia, tulis Hendry Zainuddin. Mbak Gayung bersambut. Atta merespon ajakan tersebut dengan positif. Suami Aurel itu siap untuk diajak untuk berbincang lebih jauh. Senang dapat ajakan, mari berbincang, tulis Atta Halilintar. Melihat hal ini, fans pun memiliki beragam reaksi. Banyak yang setuju jika nantinya Atta bergabung ke Sriwijaya FC, tapi ada syarat yang disebutkan. Melalui kolom komentar, para fans menyebutkan bahwa jika Atta bergabung nantinya dia jangan mengubah nama klub atau memindahkan markas tim. Jangan dijual, jangan diganti nama, cukup disponsori aja pak, komentar Rizky Adamal 9. Jangan ganti nama, jangan pindah home base, tulis Kevin _22 aja. Jangan sampai kayak Ciligo United ya pak, komentar Indah WF 84. Sementara itu, kini beberapa klub Liga 2 memang digandeng beberapa pesohor seperti Raffi Ahmad yang mengakui sisi Cilegon Unity dan Kaisang bersama Persis Solo. Terima kasih sudah menyaksikan Sole Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.